Semangat pagi teman-teman, selamat malam. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba menceritakan mengenai No Fade Intense Skin Recharge Overnight Mask. Jadi, masker ini gunanya adalah untuk menyegarkan kulit kita kembali gitu. Produk ini sudah lama saya tunggu-tunggu karena sebelum produk ini muncul di katalog, saya pernah lihat video salah seorang leader Oriflame itu memakai masker ini. Dan pada saat dia memakai itu saya jadi kepengen pakai gitu karena memang katanya masker ini sangat bagus sekali. Biasanya kan masker itu bikin keras kulit ya, meregang gitu ya. Kemudian masker itu harus tunggu 15 menit, kemudian kita cuci atau bilas dengan air gitu. Nah, kalau masker No Fade ini enggak ya. Jadi dia dibiarkan saja selama kita tidur, nanti maskernya bekerja, nanti di pagi hari kita akan mendapatkan kulit yang segar gitu. Nah, jadi judulnya adalah No Fade Intense Skin Recharge Overnight Mask. Artinya selama sepanjang malam masker ini akan secara intens bekerja ngecas kembali kulit kita, menyegarkan kulit kita sehingga pada saat kita bangun di pagi hari kita akan mendapati kulit kita seperti cukup tidur gitu. Jadi kulit wajah kita itu segar seperti orang yang cukup tidur. Makanya dikatakan di sini tampak segar, cukup tidur, tampak segar, cukup istirahat dalam genggaman. Jadi kalau kita cukup istirahat kan kulit wajah kita di pagi hari itu segar gitu. Nah, sekarang kita buka kotaknya. Nah, ini adalah, ini kelihatan ya teman-teman ya, No Fade Skin Intense Recharge Overnight Mask. Nah, ini kita buka. Wangi sekali teman-teman. Jadi apa saja kandungan yang terdapat di dalam masker ini? Yang pertama itu adalah inci-inci oil, kemudian cupu acu butter. Nah, kemudian yang paling kekinian itu adalah sekarang kan lagi musimnya itu skincare atau kosmetik memakai hyaluronic acid. Itu adalah dia mengandung kadar air. Nah, kemudian dia akan mengikat kadar air di wajah kita. Itulah yang membuat wajah kita segar gitu, segar dan rileks gitu. Jadi kandungan hyaluronic acidnya yang membuat kulit wajah kita itu rileks dan segar. Nah, sekarang bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya seperti night cream biasa gitu ya. Kemudian dibiarkan sepanjang malam. Nah, paginya kita akan mendapati wajah segar di pagi hari. Jadi pada saat bangun pagi kita wudhu, kita basuh, kita bilas dengan air. Seperti itu aja ya teman-teman. Nah, ini krimnya. Krimnya wangi dan lembut. Nah, sekarang saya coba pakai ya teman-teman. Kalau saya suka makainya agak banyak gitu, agak banyak. Kenapa? Pernah saya pakai tipis-tipis, itu nggak terasa hyaluronic acidnya gitu. Hyaluronic acid itu kalau kita tempelkan, kita usapkan di wajah kita, dia akan berubah jadi air teman-teman. Nah, jadi kalau kita makainya pelit-pelit, tipis-tipis, nggak kelihatan butiran airnya gitu. Jadi saya suka makainya agak tebal gitu, agak tebal. Nah, itu. Nah, pada saat kita oleskan, nanti dia akan berubah jadi air gitu. Nah, lihat seperti krimnya berubah menjadi air teman-teman. Nah, itu kelebihan hyaluronic acid itu. Nah, ini kurang kelihatan ya di kameranya ya. Ini aslinya ini kan seperti krim ya. Nah, kemudian pada saat kita oleskan itu dia akan berubah menjadi air. Nanti dia akan menjadi air. Jadi kayak kita habis cuci muka, kemudian airnya kering sendiri di wajah. Nah, seperti itu rasanya teman-teman. Nah, kemudian juga wajah itu langsung terasa kencang gitu. Nah, ini mungkin kelihatan nggak ya? Jadi dia berubah menjadi air. Krimnya itu berubah menjadi air teman-teman.
Nah, kenapa? Karena hyaluronic acid tadi gitu. Hyaluronic acid itu adalah kadar air ya, teman-teman. Nah, apa yang dirasakan ketika krim ini berubah menjadi air di wajah kita itu, wajah kita terasa segar, segar, rileks gitu, teman-teman. Nah, sehingga saya suka banget pakai ini pada malam hari. Sebenarnya kan dianjurkan cuma 2 kali seminggu ya. Tapi karena saya saking sukanya, kadang saya pakai 3 kali seminggu gitu. Karena benar-benar terasa rileks, teman-teman. Nah, jangan lupa, teman-teman, itu lehernya dikasih supaya apa? Supaya jangan wajahnya aja yang kencang, tapi nanti lehernya keriput gitu, teman-teman. Jadi mengurangi kecantikan kita, teman-teman. Nah, ini terasa segar, teman-teman. Terus saya suka pakai di tengkuk, teman-teman. Di tengkuk itu saya pakai ini krimnya. Pakai di tengkuk itu rasanya rileks, teman-teman. Kita kan seharian beraktivitas, banyak yang kita kerjakan. Nah, kemudian rasanya beban itu menumpuk di tengkuk ya. Nah, ini kita pijat-pijat, pijat-pijat di tengkuk. Nah, itu terasa segar, rileks gitu. Nah, ini terasa segar, rileks. Nah, kemudian siap untuk tidur. Jadi saya pun merasa tidurnya jadi lebih nyenyak karena pakai ini. Jadi teman-teman, ini dianjurkan untuk kalau novage ya, semua novage itu dianjurkan untuk usia 20 tahun ke atas. Nah, dapatkan rasa cukup tidur dalam genggaman dengan memakai dan membeli novage ini, dan pakailah 2 kali seminggu biar kita cantiknya lama dan selalu awet muda gitu. Jadi jangan takut usianya bertambah nanti cepat keriput, jangan, karena Oriflame sudah sediakan produk-produknya dengan harga yang sangat murah. Kenapa sangat murah? Karena kita nggak perlu operasi plastik, nggak perlu tarik benang yang mengerikan itu ya, untuk cantik dan awet muda dan kulitnya tetap kenceng nih. Kayak kakak ya, sudah usia cantik tapi kulitnya masih kencang karena rajin ngerawat wajah sejak 13 tahun yang lalu, teman-teman. Baik, teman-teman, pastikan teman-teman membeli ini di bulan Oktober 2018. Teman-teman tidak akan kecewa. Teman-teman akan mendapatkan khasiat yang sama dengan harganya. Jadi kualitas, jadi harga menentukan kualitas. Ada harga, ada kualitas. Tapi lama, habisnya lama kok, teman-teman. Karena kan teman-teman pakai cuma 2 kali seminggu. Sedangkan krim malam aja yang dipakai tiap hari, itu habisnya 3 bulan sampai 6 bulan ya. Apalagi yang masker ini yang hanya dipakai 2 kali seminggu. Jadi masker ini hemat kok. Kalau kita bagi-bagi biayanya jadi per hari, nanti ini nggak mahal jatuhnya. Tapi kualitasnya bagus. Oke, teman-teman, sekian dulu review dan cara pemakaian novage. Intense, apa nih judulnya, lupa. Intense Skin Recharge Overnight Mask. Sekian dulu, teman-teman. Sampai jumpa lagi di review produk berikutnya. Semangat pagi.